Gil Ketua DPRD Jawa Barat Ine Purwa Dewi Sundari ngarojong wacana Gubernur Jawa Barat anu bakal ngadegen sekolah politik Wanoja. Pangnak itu dirina ngerong eta hal teh mampu ngahangket kentumuhna kualitas Wanoja dina widang politik. Kukituna wakil kaum Wanoja di legislatif bisa ngahontal target 30% dina tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita... Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ine Purwa Dewi Sundari ngarojong wacana Gubernur Jawa Barat anu bakal ngadegen sakola politik Wanoja. Pangnak itu dirina ngerong eta hal teh mampu ngahangkeutkeun tumuhna kualitas Wanoja dina widang politik. Kukituna pasualan Wanoja anu wegah atawa sieun aub dina widang politik bisa ditumpes sangkan mampu merejoangkeun harapan kaum Wanoja. Ya, kami menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur karena peningkatan kapasitas perempuan dengan sekolah politik ini kan akan lebih cepat ya, mempercepat bagaimana perempuan-perempuan ini dibekali ilmu politik yang saya yakin ini akan membuat tadi permasalahan kalau masih ada masalah perempuan takut politik, perempuan terjun politik dengan sekolah politik kami yakinkan akan menciptakan, melahirkan perempuan-perempuan yang akan lebih fight, lebih mampu berjuang untuk bersaing di dunia politik dan tentunya saya yakin tidak sedikit teman-teman di legislatif yang perempuan ini juga melakukan perjuangan yang luar biasa untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan kaum perempuan dan masalah-masalah perempuan saat ini juga ada di Jawa Barat. Samemehna Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngembarkeun usulan diwanguna sakola politik Wanoja dina prak-prakan istrenan DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia Jawa Barat. Eta usulan teh diebrehkeun dumasar kana hasil kajian yen salila ieu rea kaum Wanoja nu boga karep aub dina dunya politik tapi teu apal elmuna. Dirina miharep ngajanggelekna sakola politik Wanoja mampu ngaronjatkeun partisipasi Wanoja dina dunya politik. Nah, salah satu usulan saya memberikan ide untuk mendirikan sekolah politik perempuan. Ya. Jadi disambut baik, mungkin pertama di Indonesia nanti, karena hasil kajiannya ternyata orang tuh pengen masuk ke politik tapi bingung ilmunya bagaimana kumaha gitu ya. Nah, itu kita lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan begitu tingkat partisipasi naik sehingga suatu hari kesetaraan gender ini bukan lagi jadi masalah. Ayeuna DPRD Jawa Barat satekah pola ngarojong ketak ngahangkeutkeun kapasitas Wanoja diantarana ngokolakeun mangpirang kagiatan ancokeunan kaum Wanoja. Samalah masih jeuk Ine Purwa Dewi Sundari anu oge mangrupa anggota Dewan Kehormatan DPD KPPI Jawa Barat waragad anu diajukeun DPRD Jawa Barat sabanding jeung anu dikeureuyeuh ku partai politik dina raraga ngahontal kuantitas kader anu bakal icikibung dina dunya politik. Budi Hartati, Bandung TV.